Sekali-kali kau harus meninggalkannya. Meskipun berat, tetap diharapkan untuk dilalui. Jangan membuat diri semakin terkurung dalam kepedihan. Percayakan pada diri sendiri, buang keraguan dan kebimbangan itu, sebab akan menjadi penghalang perjalanan. Baik buruk, benar atau salah, tidaklah orang lain sebagai penentunya, karena hidup dan kehidupan adalah pilihan. Sekarang, esok, bahkan lusa, jangan menjadi tujuan. Akan tetapi bagaimana cara kita mulai bangkit menggapai harapan. Boleh saja mempertimbangkan, tapi jangan terlalu banyak pertimbangan. Ujung-ujungnya membawa penyesalan, karena kepastian tidak terwujudkan.